tujuan kita memang untuk pencapaian kedepannya. Pencapaian apa? Pariwisata itu berkembang dan maju pesat ke Bali, terutama di pasar seni dua itu memang mencari pasar tradisional. Di mana Bali sebenarnya dulu bukan pasar modern, karena pasar modern dia udah punya mall lah, lebih mewah lah, makanya kita pertahankan pasar ini pasar tradisional. Kita ngambil kebijakan bahwa pasar seni ini pasar bebas dari sampah plastik, karena kita harus punya nilai plus dari pasar-pasar yang lain. Di mana di saat kita bisa meminimalkan sampah plastik, kita sedikit tidaknya membantulah untuk menyelamatkan alam. Terjadi transaksi di pasar, ada pemerintah juga.